entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust, your boots by the door, you're not coming. Ini kita masih di habitat SCBD. Kita rapin kolam ini, rencana sebentar lagi mau buka. Cuman kemarin ada sedikit revisi, jadi didanggalin jadi 90. Terus beliau khawatir ada anak-anak main sini terlalu dalam, akhirnya kita danggalin lagi. Sayang sekali kemarin lupa bawa handphone, jadi nggak ngambil video. Ini saya jelasin dikit. Ini sebelumnya kita dalamnya segini nih. Signifikan ya. Tuh, kan segini nih. Nah sekarang kita dangkalin segini, jauh ya, 30-an senti ya Nong ya, yaitu pendangkalannya. Nah itu ya bisa dilihat juga, itu pendangkalannya ini. Nah sekalian yang di sini yang kita buat pot kemarin, karena dangkal banget ya, kalau kolam dangkal lebar itu kita lihatnya refleksi airnya kadang-kadang nggak pas. Akhirnya saya minta sama owner, gimana kalau di sini kita kasih pohon bule air satu. Dia setuju aja. Jadi di sini desain pond ini jadi seolah-olah ini ya memang ada satu pulau, terus ada pohon satu, terus kita akan nanam yang tanaman yang set water. Contohnya apa? Kayak talas-talasan air mungkin ya. Nanti kita lihat aja. Terus ada mungkin yang sebelah sini, ini kan kita lihat ada atas nih. Sebelah sini ada kemungkinan kita bisa nanemin pohon-pohon aquascape mungkin ya, tapi kita coba nanti kayak mikrosorum atau anubias gitu mungkin bisa, karena matahari paginya dari sebelah sana. Oke, ini kita lagi finishing dosi Pak I. Ya I, semangat I. Kemarin kita sampai jam berapa Nong? Jam 11 ya? 10-an ya? Jadi lembur sampai jam 10-an. Ini masih banyak kerjaan juga ternyata. Nah yang target bukanya lagi dikejar itu orangnya banyak banget ya yang kerja tuh keliling tuh. Nah tim basuh step lagi di ujung sana, jadi kita bawanya kita fullin koral. Jadi setelah pendangkalan ini kita koralin semua, terus desainnya nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Di bawahnya kita pakai batu-batu, ini ada batu sedimen ini, terus mungkin ada campur batu-batu kali, mungkin besok baru kita bawa. Jadi nggak full pakai batu sedimen ini, karena full ini terlalu terang dia. Dan ujung-ujung setelah terang dia akan berlumut, biasanya ya jadi gelap juga. Jadi kita nanti ada tonjolan-tonjolan pakai batu kali nantinya. Nah ini kita coba taruh dulu, ini ada pohon kemboja kebetulan di gudang. Kita bawa ke sini, seolah-olah dari sini ada pohon jatuh ceritanya. Nanti kita diskusi sama owner gimana gitu. Asal naruh dulu aja ini. Apa namanya? Ini kita nggak patenin. Karena ini berat. Paling kalau dia kering itu ada kemungkinan ngambang. Kalau dia ngambang nanti kita tinggal kasih pemberat aja. Tapi nggak dibor. Pakai pemberat aja, nanti dari batu kita ikat. Lama-lama kan dia akan kerendam air, lama-lama dia akan tenggelam juga. Sal, oh dia ngegas nih. Ya, pulang kampung. Ini namanya itu Windra. Orang baru, tapi kerjanya kencang. Go, gimana nih kondisinya? Nih, pegangin. Nah, Teguh sama Mas Yono itu lagi bikin curug berapa nih, Mas? Curug siji ya. Karena owner mintanya Pak Keo ya, cuman air terjunnya aja gini. Cuman kita ada satu kesulitan waktu bikin air terjun ini. Sebenarnya ini bukan ranahnya kita. Cuman Pak Keo bilang udah sekalian aja, gimana, pingin banget ada suara air yang agak besar. Karena di dalam sana, yang di sana tuh Nong, ada satu air terjun itu udah air terjun apa ya namanya, melipir ya. Jadi dia nggak, bukan terjun, gini pelosotan. Jadi kayak air terjun pelosotan. Terus yang di sini beliau minta yang gerujukan. Enggak tahu kita keambil nggak video ya Nong ya.
Ini sebenarnya lancipnya itu sampai di ujung Masiono sana. Dia lancip begini. Mudah-mudahan ada masih video yang sebelumnya itu. Itu kalau kita dekornya nggak dapat. Akhirnya kita minta izin. Ini kita majuin dikit. Berapa meter majunya kemarin? 2 meter ada nggak? 2 meteran ya. Tuh kasih Masiono aja tuh. Sini mas, sebentar mas. Mandan. Ini majunya berapa kemarin? 2 meter 10 pak. 2 meter 10 sampai sini ya? Iya, maju. Jadi, lagi batunya 30. Maju lagi batunya 30, ya. Berarti 2,4 ya? Iya. Jadi kalau enggak kan sebelumnya kayak gini. Ya, sudut ya. Kalau Mas Yono ini sorry ya, kayak kutil katanya. Akhirnya, ini sampai ngomong ketak. Berani lagi ngomong sama bos, ini air terjunnya kalau enggak dimajuin kayak kutil katanya. Ya, ya benar ya? Iya. Terus kita enggak mau nempel di bangunan itu yang belakang. Kalau kita nempel, kesannya kayaknya nggak bagus juga. Akhirnya kita tetap berdiri sendiri. Kesulitannya di mana, Mas? Karena Pak Sono yang kerja, saya nggak tahu. Apaan, Mas? Ada, Pak, tantangannya nih. Apa tuh? Ya, barangnya agak berat. Yang jadi nggak bisa langsung jadi ya? Betul, Pak, bertahap. Bertahap, kalau kita langsung, ambruk dia. Iya. Tapi ya intinya yang plat ini kita udah cor dulu. Jadi harapannya dia nggak ada pecah di bawah. Kalau kita nggak cor dulu, kadang-kadang dia geser jadi bocor kemana-mana. Terus ini mas, kalau nyambungin yang, jadi Mas Yono di belakang tuh lagi buat bak ya? Iya, betul. Buat bak. Ya. Itu dapat nggak itu? Dapat pak. Jadi kita harus bisa lihat ini sisi sana ya karena jalan, sisi sini sama sisi depan kan? Iya. Dapat? Iya, dapat sih. Serius? Tadi spare dari dinding itu mungkin sedikit pak. Gak apa-apa, yang penting jangan penting nempel. Bisa, ya. Ya. Yang penting bisa, terus kita kasih tanaman aja paling. Oh iya. Kasih tanaman. Nah, kita lagi coba ini tanaman-tanaman hutan di sini. Tapi kelihatannya sih, kalau udah dirapiin sih keren sih. Ya. Oh iya, kita minta, lucu nggak kerja ya? Baru kali ini loh. Kita minta sepis kerja ya maksudnya. Ya. Bagian ini kita loh yang ngerjain gitu loh. Sampai di sini nih. Tuh. Kita minta space kerja, kalau orang gimana ya, ini buat dekor tok, jadi bukan, ini bukan kerjaan orang, enggak, malah kita minta kebalik ya, benar ya mas? Iya. Kali ini kita kerjanya kebalik, terus rana di sana, karena kalau kita lihat, ini kita kembali ke konsep ya, ada air terjun ini sesuai permintaan owner, terus ini konsepnya, ini pakai batu sedimen, terus das di bawah ini banyak batu sedimen sama batu itu, batu kali nantinya. Kali ya. Kayaknya batu kali ya tetap harus mas. Campur udah datang ya, sih ya. Campur ya. Iya. Jadi kalau kita pakai sedimen semua itu kan terlalu gersang kesannya kan. Kelihatannya polos seperti ya. Itu. Iya. Ini kapan bisa tes air mas? Tes air. 2 hari lagi lah ya. Iya. Mungkin sehari lagi selesai nih ya. Insya Allah pak. Jadi mudah-mudahan Sabtu bisa tes air kita. Soalnya ya, ini udah siap-siap semua sih. Yang penting kan kerjaan kita selesai loh mas. Kalau yang lain ya sambil ngimbangin aja. Itu ceritanya dari Habitat SCBD. Lagi apa lagi nih mas yang air terjun? Lagi fokus area belakang pak. Ya, tapi ini kan mau ditambahin jadi 1,5 meter kan? Betul pak. Ini kan sekarang baru 1,3 ya? Ya, mungkin 2 susun lagi ya. 2 susun ya? Iya. 2 susun lagi, wih ini pasti keren banget. Karyanya dari Batu Scape. Ini banyak banget vendor sampai kita nggak kenal ya yang mananya, mana orang Habitat, mana orang vendor yang dari AC, vendor dari... Banyak banget. Kamu kenal nggak 116? Tempat dari udah seminggu ya? Udah ada seminggu belum? Ada pak, lebih malah. Lebih ya? Iya. Lebih ya? Tapi yang lucu sini kan kita kerjain sistem filternya. Iya. Tapi malah minta kerjaan di sini. Iya, gak terduga nih pak. Yang gimana mas, gaya kita? Yang penting ke Sohor biar... Tekor asal nyohor. Yang penting kasih padang dapet. Tuh, pada ketawa pak. Tuh. Lu kerja lu. Udah gaji gede aja. Yang penting... Pak. Tekor asal nyohor pak. Biar tekor asal nyohor ya? Iya. Itu prinsipnya kita ya? Iya. Jadi ini ya udah kita... Bikinin aja gitu. Terus naginya gimana, nggak tahu.
Iya Mas. Yang penting semalam kita sampai jam 10 happy-happy aja ya. Iya, kan? Betul Pak. Terus jam tujuan makan nasi Padang rame-rame. Iya. Kan jarang banget kita kerja sampai malam kan. Betul. Oke, kita lihat kondisi apa namanya, udah sebenarnya udah tinggal finishing dikit-dikit sih. Cuman dikitnya gede ya tetap banyak. Ini kan kata lu gede kan. Tetap banyak. Oke, kita lihat kondisi hari ini di habitat daerah SCBD Jalan Sudirman. Oke, kita lihat ya. Like wildfire, I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust, your boots by the door, you're not coming home. Love like wildfire, I was your entire world until I wasn't anymore. Tim dari siapa nih Pak? Tim dari Jampang. Tim Pak Jama? Iya. Oh, Jampang. Oh, Jampang. Iya, Jampang. Jampang Sukabumi. Jampang Surade. Oh, Bang Surade Sukabumi. Wih, keren tuh. Lewat, berarti lewat jembatan sana ya, Pak? Mandiri. Iya. Iya. Iya, pernah ke sana soalnya. Labuan Ratu. Iya. Tuh, lagi buat step-stepnya. Semalam juga kita kerja bareng sampai malam nih. Potnya udah siap nih, kita tinggal nanam pulai aja, cuman di sini masih ada steger. Jadi kita harus tunggu steger ini selesai pasang plafon yang di sini. Jadi butuh waktu lagi untuk finishing kolam ini. Oke, itu teman-teman tim Batu Skep lagi semangat nih. Kayak ke situ ya. Mas, lembur ya, lagi kita. Iya, Pak. Biar besok ada kesan perubahan sedikit. Iya. Nanti Pak Kio kesini kan, ya, bisa lihat ada perubahan. Iya. Ini Mas Yono tuh lihat tempur nih. Tempur orang, nong. Mas, tahu nggak? Itu kan mall bagus Mas. Iya. Masa kita tempur kayak gini? Kalau saya enggak loh. Iya, masih bersih loh. Masih mengkilap mimnya Bapak. Iya, pakai sepatu. Iya, begini. Nggak bercanda-bercanda. Ya. Biar kerjanya kita nggak capek. Iya. Ini kita coba susun sementara ya Mas ya. Iya. Sementara nanti kita lihat pandang-pandang kalau misal ada perubahan kita perubahin. Bisa. Terus kalau udah okay, itu baru kita jepit ya, ya Mas ya. Iya, kita ini patenin, Pak. Iya. Bahasa opo tuh patenin. Ya, Joyo. Jepit juga sih. Oh. Ini soalnya masih jebakan Batman semua. Iya. Apalagi ini pabrik area.
Pak Keo itu concern banget ya sama apa namanya safety ya. Safety ya. Makanya sampai kolam ini kita dangkalin kemarin 30 cm, pertimbangan beliau itu seperti ya, itu. Demi keamanan ya Pak. Ya, terus itu pun katanya nanti dia mau cobain anak-anak. Jadi kalau dia pakai celana pendek, ngelup kaki itu nggak boleh basah katanya. Makanya ada kemungkinan kita di sini tebelin lagi koralnya. Itu Pak Keo jadi sangat concern sama keselamatan. Ya. Jadi yang ini kan kita taruhnya sementara, nanti kalau udah oke baru tadi kita jepitin lagi kan. Itu lagi ngapain tuh? Iya, Go. Hah? Tanah, Pak. Uruk tanah. Itu yang ini jangan rananya sampai punya orang loh itu. Itu jalan. Masih bisa ini ya? Di apa? Miring-miring. Miringin ke sini. Nanti kena mata di situ. Karena di sini ada ram. Ini loh, Go, ada ram nih. Buat orang jalan. Jadi harus aman. Ke arah sini ya. Nah, tidur sini, tidurnya. Tidur ya, tidurin sini. Ah. Udah. Nanti yang itu. Jadi kalau dua-duanya tidur itu kurang bagus. Nanti kita coba mana yang lebih bagus. Yang belakang pakai tanaman hutan-hutanan aja ya, Mas ya. Yang situ ya, yang tinggi-tinggi ya buat apa penghijauan. Namanya? Ya penghijauan. Ya. Jadi background-nya nanti tanaman. Tadi saya jalan dari sana sih kalau kayak tanaman yang pohon perdu sih udah dapat sih, dapat ya. Iya. Oke, kita terusin ya. Ini kan udah mau menjelang maghrib. Nanti malam kita lihat nih. Di sini ini penerangannya, wah keren banget nih. Kita kerja benar-benar di tengah-tengah kota. Oke, kita terus istirahat sebentar. Makan, beribadah, terus kita lanjutin. Mungkin hari ini nggak usah sampai jam 10, Mas ya? Betul, Pak. Usahakan jam 7 udah balik ya? Ya, Pak. Ya, biar besok. Non-stop juga nggak bagus juga. Iya. Benar. Kesehatan. Iya. Jadi sebenarnya kita, tim kita ini nggak, benar-benar nggak pernah kerja sampai malam, Mas ya? Betul, Pak. Ya. Kecuali terpaksa banget. Iya. Karena kenapa kerja malam itu kita nggak konsen satu ya, keduanya. Pasti apalagi ini outdoor pasti ngedrop kitanya. Jadi kita lebih baik biasa jam 7 udah briefing, terus kerja sampai jam 5 kita stop aja. Karena ngecas ya. Ngecas, istirahat, terus relax, terus besok kita kerja lagi. Oke, kita lihat nih ya, sebelum maghrib ini hasilnya. Tuh. Oke. Kita terusin setelah maghrib. Ini giliran makan nggak ngajak-ngajak nih. Ini Pak, orang-orangnya nih Pak. Iya. Saya menawarin Pak. Nggak kedengeran ya? Ini nih timnya. Sudah mati. Iya. Oh, nunggu kerja. Nih, udah jam 7, udah capek banget belum? Maksud serius nih? Tuh. Iya, lo umurnya baru 21. Yeah. Yang ini nih 52 ya? Baru nih, disimpan buat besok tenaganya, Pak. No, lo umur berapa, No? 53 ya, wajar lo capek. Ini yang si Windra umur berapa, Dra? Hah? 20 ya, habis lulus SMA 2 tahun yang lalu ya? Tuh, si Teguh masih kuat, 26 dia umurnya. Lah ini 53, 54, saya ini 56. Ya tekor lah ya, Mas ya. Iya. Pokoknya kita simpan tenaga, kita kerjain besok. Iya. Yeah. Sebenarnya hari ini pingin ngambil video malam ya, cuman yang gedung satu ini kok nggak dinyalain lampu nok. Yang FWD ini kemarin kan ini banget. Terang banget ya keliling ya. Kita tutup sampai sini kerjaan hari ini. Kita lanjutin besok. Kan udah tahu kan kita bawa pohon hutan beberapa. Terus langsung ditaruh situ aja Mas ya. Terus air terjun. Si Ono berarti kamu ini daerah ini No ya. Jadiin daerah ini ya. Yang ini kan udah bisa dicat-cat aja. Kita targetnya kalau bisa hari Sabtu itu kita nyalain. Kalau bisa yang setidaknya inilah gitu. Walaupun yang itu apa? Pulai airnya belum ini, belum ada. Oke, kita tutup sampai sini, semua mau istirahat. Kita lanjutkan besok lagi. Ini ngambil lagi videonya. Tadi kan belum nyala ini. Keren ya, Nong ya?
itu. Kalau di sini di habitat SCBD ini benar-benar kelilingnya gunung lagi, gedung. Coba kamu ambil keliling. Udah dapat tempat rekreasi, terus kelilingin gedung lagi. Ini kayak di bawah rembulan ya, Nong ya? Iya. Persis kayak apa? Cahaya bulan gitu, jadi remang-remang gitu. Tapi di kameranya bagus itu. Oke, kita tutup sampai di sini video part yang lagi ngerjain kolam ini dari habitat SCBD. Love like wildfire, I was your entire world until I stood alone in a store.